Situs calon arang di Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dirusak lagi pada Sabtu petang 22 Juli 2017. Pada Maret lalu juga terjadi perusakan di situs peninggalan Kerajaan Kediri dari masa 600 tahun silam itu. Kali ini ada dua arca di sana yang pecah tak berbentuk karena digulingkan oleh pelaku. Perusakan juga dilakukan pada papan nama yang terbuat dari batu marmer bertuliskan Mbah Trunojoyo di sisi kanan dan Retno Manggali di sebelah kiri. Pelaku juga menuliskan kalimat berukuran besar memakai arang hitam yang terbaca, "Ini bukan tempat dipuja, ingat Allah murka seperti Aceh tsunami." Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Budi Santoso, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Gurah. Perusakan ini pertama kali diketahui oleh juru kunci Ki Suyono Joyokuntoro umur 83 tahun yang sedang mengantarkan dua tamu guru SMP dari Pelosok Laten Sabtu sekitar pukul 8 malam. Ketua Pelestari Sejarah Budaya Kadiri Novi Bahrul Munib menduga motif perusakan ini karena perbedaan keyakinan. Ia menambahkan pada 2014 lalu arca Ganesha di situs ini juga hilang. Dugaannya motif si pelaku ini karena kok? Ya, kalau kita baca tulisannya ya jelas ini salah. Perbedaan keyakinan.